Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Agenda kerja kita mulai dari penyiapan mudik lebaran, kemudian arus balik, dan hari ini kita sampai di agenda May Day. Kemarin juga ada liburan di seluruh wilayah, khususnya kawasan pantai di Provinsi Banten. Berjejer kawasan pantai Cilegon, Serang, Pandeglang, dan semua itu secara umum berjalan dengan baik. Oleh karenanya, satu di antara penjuru penggiat itu adalah instansi Polri, lebih khusus Polres Cilegon, yang kita tahu persis saat ini juga bersama Pak Wali Kota, dan kita tentu mengaturkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja yang luar biasa, di situasi yang luar biasa. Mudah-mudahan segala kinerja ini bagian dari apa yang kita sebut dengan pemerintah hadir, khususnya jajaran Polri di kota Cilegon dan sekitarnya. Dan dengan demikian, maka best practice ini kita harapkan terus untuk digiatkan. Mudah-mudahan ke depan bisa kita jaga kondisi ini, dan secara umum Banten memiliki stabilitas keamanan yang baik. Sekali lagi, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya khusus kepada Kapolres Kota Cilegon dengan segenap jajarannya yang pagi hari ini kita hadir lengkap, dan kita akan melanjutkan agenda untuk mengawal May Day, Hari Buruh Dunia. Cilegon maju terus, dan Cilegon maju, Banten maju, Indonesia maju. Cilegon. Terima kasih.